dirubah skor, angkanya dirubah. Iya. Jauh ke depan. Oh, sundulan yang sempurna kita lihat. Masih ada penguasaan. Datang tempat turunkan. Satu langsung. Oh, ya bukan dulu. Coba kalau kita lihat pemain dari kita sekarang lagi mencoba tendangan penjuru sudah lakukan berbahaya. Oh, satu sundulan. Mencoba datang mencek lepas lagi satu umpan. Kita nantikan saudara mencoba. Oh, Abi menarik lagi dia ke belakang. Satu kerjasama saudara. Kita nantikan mencoba saudara penonton dari sektor sebelah kiri berlari dia. Oh, Mister Swat bola. Tidak wabarakatuh ya. Ini kondisi lapangan yang agak becek. Betul sekali. Agak sedikit kesulitan Bung Pudon. Betul. Kedua kesebelasan untuk mengontrol lagi di sekulit. Benar Bung Pudon. Memang sangat licin sekali. Dimana memang apabila sekulit bundar membentukkan air Bung, tidak bisa dikontrol dengan baik Bung. Iya betul. Betul Bung Pudon. Kembali tendangan bebas. Kita nantikan mitra sepak bola. Kali ini mencoba, peluit sudah dibunyikan, lakukan sudah berbahaya. Amankan penjaga gawang bilik saudara. Kita nantikan sudah lakukan satu umpan lewati garis tengah, dibiarkan saja jemput penjaga gawang Aldi. Kami kira kesebelasan Abin. Satu umpan sudah dilakukan dari sektor sebelah kanan. Peluit bundar lepas kembali. Sebuah satu kontrol datang pemain-pemain HBB Boy namun tertahan tujuh kabel Costa. Satu umpan, wow berbahaya. Eka Incek mitra sepak bola. Kita nantikan agak sedikit kesulitan tampaknya. Serangan balik dari sektor sebelah kiri melihat Liu mencoba kali ini mata pemain Pesidon Sutik. Oh, masih mampu berbahaya. Mitra sepak bola keliruan yang sempurna oleh pemain belakang. Iya sedang sangat sempurna dilakukan pemain belakang dari Habibie. Ini cukup disiplin kami kira sangat berhati-hati. Kedua kesebelasan. Betul sekali. Iya, kembali sebuah tekanan. Kita nantikan HBB Boy kali ini dari sektor sebelah kanan nomor punggung 14 mitra sepak bola. Satu umpan tarik, oh gagal. Coba diamankan pemain bertahan Abid menghasilkan satu tendangan sudut bagi kesebelasan HBB Boy saudara penonton. Kirakan TG kelepasan si kulit bundar sudah lakukan duel di udara menang. Anak-anak HBB coba kuasai bola. Kita nantikan 17 Abil sektor kiri mencoba Andi crossing berbahaya. Jureto Aris Tegek masih mampu. Eka Encek kapten kesebelasan dibayang-bayangi adum melihat Liung. Eka Encek satu kerjasama tahan kembali lagi bola datang 17 pemain Abil. Wow salah umpan saudara penonton. Kita nantikan Andik masih Andik berbahaya. Andik sebuah umpan Eka Encek dua di udara datang kembali. Satu serangan balik. Saudara mitra sepak bola terlalu jauh mendapatkan posisi. Kami kira umpunan. Betul sekali Bang Andri. Dimana memang inisiatif penyerangan dilakukan oleh pemain Habibie Boy. Tapi memang kalau kita lihat zona marking yang sangat bagus sekali dilakukan pemain dari Abid Ebsa Bung. Iya Bung. Pemainnya AFC dari Sawah Lama Ciputat melawan Lupus. Lupus dari kawasan Asopong. Kembali pulih di waktu yang kedua sudah dibunyikan saudara Andik kerjasama angkat satu umpan. Wow intercept bola yang sangat sempurna sudah berlantun. Abid kali ini menekan di babak yang kedua. Dua bola di udara. Kita nantikan mencoba. Satu dorongan Eka Encek dianggap pelanggaran. Kita nantikan Basro. Lagi-lagi Basro.
pemain yang bintang-bintang yang mikir ambung bulan. Betul sekali, bisa dijalan. Tidak terburu-buru. Penguasaan bola yang sempurna dilakukan pemain Basra, Bu. Iya. Federal sudah lakukan berbahaya. Oh, membentur. Datang ambil satu umpan mencoba ketat di kawal Mardiansa. Bola dibuang. Adek jauh deh. Kita dikar lemparan ke dalam bagi ke sebelasan hal. Mencoba ikan cek berbahaya. Oh, intercept yang sangat sempurna. Datang 87 pemain Ajam. Oh, satu umpan namun sayang. Rohandi Azel sudah mengangkat bendera. Yes, betul sekali. Artinya perangkap offset sudah dibuat. Pemain-pemain Budi gol. Iya, kita lihat kembali. Tendangan dari Mubodon sudah lakukan. Biar amankan penjaga gawang Billy. Masih penjaga gawang dari Hadi Boy. Billy jauh ke depan. Siapa yang dituju? Taktis sekali. Kontrol yang dilakukan upaya dari Hadi Boy. Baju sudah ada ambil. Oh, tidak mau ambil risiko. Pemain belakang dari Abid FC Mardiansa. Jauh saja lepas ke dalam kita. Sempurna kita lihat kerja sampai di jauh depan. Lagi-lagi Mardiansa kiri yang sempurna. Kerja sampai di lantai. Taktik sekali memang. Pemain yang dilakukan para pemain. Jodoh backing dari Habibi Boy kita lihat. Oh, Basro datang mengganggu kita lihat kerja sampai dia. Masih penguasaan bola dilakukan para pemain dari Habibi Boy. Andi menyisir ke sebelah kanan jauh ke depan. Datang membantukan, ahai, cantik sekali penjaga gawang Aldi. Babak pukul 16 dengan sempurna menangkap si kulit bundar jauh ke depan. Capak yang 7 ada sahabat yang kita lihat. Rijal datang membantu, hai, event yang sangat sempurna kalau kita lihat. Apa yang terjadi? Ya, bukan Ri. Mas, letakkan bola, ambil ancang-ancang. Kita nantikan Andi. Saudara penonton, bisa dibunyikan, lakukan sudah. Oh, sudah.